Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamihi wa dhuriyyatihi. Inna Allah ya'ala ila rajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ذلتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم ارفع إلى صاحب الكتاب يا إبراهيم الغالي ثم إلى يوم الدين حضرت الشيخ يسار بن عمر بن عرس المعنى حضرت الولحب عبد الله بن موسيل أنقاص نفعنا الله بهم وبعلمهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإسعادة نفسه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف الأنبياء وصلاح العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala musannif al-kitab fi Ibrahim al-Ghani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bi'idmatika wa nusur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat-mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan terang. Di antaranya adalah kalamullah yang melemahkan manusia. Hari ini bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kepada baginda kita mukjizat yang banyak. Yang di antara nabi-nabi Allah itu memiliki mukjizat, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikumpulkan semua mukjizatnya nabi terdahulu pada
Nabi kita. Bahkan dikatakan karomahnya wali-walinya Allah setelahnya itu juga bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sampai akhir zaman mukjizat beliau enggak akan pernah sirna. Karena apa yang ditampakkan oleh wali-walinya Allah itu ya bagian dari mukjizat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mukjizat yang paling dibanggakan dan disenangi oleh Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang paling utama. Kenapa? Karena mukjizat yang lain itu hanya bisa dilihat oleh manusia yang berjumpa dengan Nabi. Yang ketemu sama Nabi. Yang lihat kejadiannya terjadi. Orang setelahnya yang enggak bisa lihat. Tapi kalau Al-Qur'an sampai akhir terus bisa disaksikan oleh semua manusia. Bahkan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau membacanya, yang mau mengkajinya. Maka Nabi paling bangga sama mukjizat Al-Qur'an dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Jadi mukjizatnya Rasulullah itu banyak dan bersinar terang, artinya jelas dan sangat masyhur. Maka di antara mukjizat beliau adalah kalamullah al-qadim, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan kepada beliau berupa lafaz yang bisa dibaca dan mampu mengalahkan semua argumentasi manusia. Artinya manusia manapun yang mau berhujjah dengan Nabi, berargumentasi dengan Nabi, akan bisa dikalahkan dengan hujjah Al-Qur'an. Akan bisa dibantah dengan kalamnya Al-Qur'an. Maka Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi itu kalau menghujjah, artinya membantahi musuh-musuhnya, ketika musuh itu tidak percaya dengan Nabi, kemudian minta dalil, mereka melakukan perlawanan dalam argumentasi, selalu bisa dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an ini adalah kalamullah, petunjuk untuk manusia, yang petunjuk itu dijaga oleh Allah, enggak akan ada yang bisa merubahnya sampai hari kiamat. Beda sama kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab yang lainnya diturunkan oleh Allah, namun kemudian dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ada yang menambahi, ada yang mengurangi, menghapus, mengganti. Hingga sekarang kitab-kitab itu sudah tidak ada yang otentik. Diturunkan satu kitab, karena kitab itu turun untuk kaum tertentu. Hingga kelompok lain enggak ada yang tahu. Generasi berikutnya, tangan-tangan yang jahat mengganti kitab-kitab itu untuk kepentingannya. Ketika sudah diganti, dirubah, Allah turunkan kembali Nabi yang baru, bawa kitab yang baru. Yang menjelaskan kerusakan kitab sebelumnya dan memperbaiki, membawa hukum-hukum yang baru. Kitab yang baru datang, kemudian setelah generasi berikutnya dirubah lagi. Diganti lagi, ditambahin lagi, Allah turunkan lagi Nabi yang baru. Terus begitu. Sampai yang paling akhir, kitab Injil masih dirubah, maka Allah turunkan Al-Quran yang kemudian dijaga dan dijadikan Allah sebagai kitab yang enggak bisa lagi dipalsukan. Enggak bisa lagi dirubah, enggak bisa lagi ditambahin. Kenapa?
Karena Allah jadikan kitab Al-Quran pakai bahasa Arab. Bahasa yang punya grammar, punya susunan, punya tata bahasa, itu diantaranya bahasa Arab. Maka mudah sekali dihafalkan dan mudah dijaga. Ada jumlah yang sudah dihitung oleh para ulama. Berapa alif dalam Al-Quran? Berapa ba dalam Al-Quran? Berapa ta dalam Al-Quran? Hingga tidak ada yang bisa nambahin satu huruf pun. Kalau kamu kok memasukkan Al-Quran nih dalam komputer, langsung muncul tuh, oh huruf ba-nya sekian, ta-nya sekian. Ketika ada percetakan kok mau bikin mencetak Al-Quran, ketika dikoreksi akan tahu, oh ini ketambahan huruf ba nih. Oh ini ketambahan huruf ta nih. Enggak bisa sama sekali dipalsukan. Allah menjaganya dengan dijadikan pula para hafid-hafid Al-Quran. Yang setiap generasi mereka yang menguji keotentikan Al-Quran. Ketika ada orang mau bikin Quran, mau mencetak Al-Quran, diuji oleh mereka. Oh ini enggak beres. Oh ini ketambahan. Oh ini ada yang kurang. Oh ini salah huruf. Oh ini salah harokat. Hingga betul-betul manusia sampai nanti akhir zaman tetap akan mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu semua bersambung dengan Al-Quran. Kalau nanti mau menguji, ini mau menguji kitab-kitab terdahulu, maka memang banyak yang berbeda dengan Al-Quran, tapi juga banyak yang sama, gitu loh. Jika mau menguji dengan Al-Quran, ajak bicara mereka, cari persamaan dalam kitab-kitab tersebut. Maka mereka akan tunduk dan gak akan bisa berargumentasi dengan kalian. Maka itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mengatakan di kitab saya ini, saya enggak akan pindah ke kitab yang lain. Kitab ini lebih utama. Maka Nabi katakan di kitab kamu ada membicarakan tentang ini. Apa yang pertama? Allah itu Esa. Yang kedua, di kitab kamu menceritakan tentang perintah-perintah yang sama. Wajibnya sholat. Wajibnya seorang wanita menutup aurat. Larangan minum arak, larangan berjudi. Di kitab-kitab itu semua ada. Terus yang paling penting lagi, di kitab kamu menceritakan kehadiranku di akhir zaman. Semua kitab-kitab itu menceritakan. Mau di Injil, mau di Zabur. Sampai pengakuannya orang-orang Hindu di kitab Weda pun ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Weda itu kitab apa sih? Karena dia mengatakan ada nabi-nabi yang membawanya, ada rasul yang membawanya. Makanya kita iman kepada kitab suci itu, kencengan kali ini. Iman kepada kitab suci itu ada iman secara ijmal dan iman secara tafsil gitu. Cara tafsil, kitab yang turun dari langit ada berapa? 4. Ada secara ijmal banyak. Maka mungkin termasuk Weda, termasuk kitab-kitab itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena isinya banyak persamaan dengan Al-Qur'an. Ataupun ditambahkan ini, ditambahkan itu oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang jahat. Hingga tidak ada orang bisa membantai Al-Quran, enggak ada. Kenapa? Di kitab-kitab mereka menceritakan yang sama dengan Al-Quran. Maka Nabi begitu bangga sama Al-Quran, karena isinya menjelaskan tentang segala perkara. Maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Semua mukjizat sejak beliau menjadi Rasul sampai datangnya hari kiamat itu semua tercakup dan diberitakan di dalam Al-Quran.
antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah ala kulli syai'in qadir." Bahwa segala sesuatu yang mungkin itu mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu asal katanya apa? Ajiz, lemah. Makanya sesuatu yang melemahkan yang lain, gitu loh. Allah memberikan para nabinya mukjizat, makanya memberikan sesuatu yang bisa melemahkan semua manusia. Makanya argumentasi mereka akan lemah di hadapan mukjizat. Gak ada orang bisa membantai Al-Quran, gak ada. Begitu sempurnanya Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk yang membawa kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma faradna fil kitabi min syai'." Dan tidaklah kami melupakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Artinya Allah menceritakan secara jelas kejadian-kejadian, menceritakan peristiwa-peristiwa, menceritakan hukum-hukum yang akan dipakai sampai manusia itu akhir zaman nanti, enggak akan ada yang luput dibicarakan dalam Al-Qur'an. Walaupun bentuknya apa? Tersirat. Artinya orang enggak bisa melihat secara zahir gitu loh. Hanya orang-orang para ahli tafsir, orang-orang yang bisa membaca, memaknai dengan luas, maka akan tahu, oh, di dalam ayat ini ada kandungan ini, ayat ini ada kandungan ini. Karena tiap-tiap ayat Al-Qur'an turun beserta asbab-asbabnya. Hingga orang yang mengikuti tiap-tiap turunnya Al-Qur'an akan tahu, oh, kejadian surat ini atau ayat ini berkaitan sama ini, berkaitan. Hingga hukum-hukum bisa diambil dari tiap-tiap ayat yang diturunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita harus di akhir zaman ini betul-betul menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, panutan kita, patokan kita dalam masalah segala macam hukum. Nah, dari situlah semua bisa dijawab, semua bisa dijelaskan, semua bisa dipahami. Nah, sayangnya sekarang ini pemegang apa Al-Qur'an itu para ahli tafsir, mereka orang-orang yang hanya mengerti modalnya bahasa Arab tanpa ngerti ilmu ma'ani, tanpa ngerti ilmu bayan, tanpa ngerti ilmu mantek, balaghah. Ini yang repot nih. Hanya modal bahasa Arab, lulus jadi TKW, jadi TKI, terus pegang tafsir Al-Quran, menafsirkan Quran. Ya, jadinya banyak orang-orang yang salah paham tentang tafsir Al-Quran. Kalau Qurannya nggak pernah salah, enggak. Hanya mufasir-mufasir ini kemudian mentafsirkan sesuai ro'yinya sendiri, sesuai pemikirannya sendiri. Saya dulu pernah nanya sama Kiai, boleh enggak Kiai saya nafsirin Quran sendiri? Boleh saja, asal kamu paham wajib, mustahil, jaiz. Itu minim modalnya itu aja dah. Ente bisa nafsirin Quran. Kenapa? Karena tafsir minimalnya ya, oh ini kalam yang wajib, oh ini kalam yang mustahil, oh ini kalam yang jaiz. Karena yang namanya kalam enggak pernah lepas dari tiga itu.
Kok bisa paham yang lainnya? Maka ya beruntung. Kalau nggak bisa paham, seminim-minimnya kita paham tentang wajib mustahil. Ya, jadi Nabi begitu bangga dengan Al-Quran karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalil-dalil tentang keberadaannya begitu banyak. Dari mulai kejadian astronomi, langit, dari mulai biologi, dari mulai geografi, segala ilmu kalau mau dirangkum bisa dipetik di dalam Al-Quran, Allah membicarakannya. Hingga para ilmuwan, para peneliti itu terkagum-kagum ketika melihat Al-Quran. Oh, ternyata 1400 yang lalu ini udah dibicarain. Kita baru nemu, kita baru meneliti. Nabi udah bicara 1400 tahun yang lalu. Tandanya yang ngomong ini bukan yang ngomong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngomong ini ya yang menciptakan segala sesuatu ini. Yang mereka baru tahu setelah mengadakan penelitian. Di antaranya apa? Cerita tentang apa? Hah? Di Quran menceritakan tentang Al-Ankabut. Apa itu? Laba-laba. Orang-orang Arab bingung, Nabi kok laba-laba diceritain apa gunanya? Hah? Orang menghina masa itu. Laba-laba kok dijadikan berita dari Tuhan. Mau ngomong apa berita Tuhan laba-laba? Ternyata orang sekarang mengagumi kalamnya Nabi. Kenapa? Diceritakan tentang laba-laba yang membuat sarang. Lah, lafaz Al-Quran memberitakan laba-laba yang diceritakan dalam Al-Quran itu laba-laba dengan lafaz perempuan. Jadi, apa kalimatnya? Kalimat mu'annas, gitu kan, laba-laba perempuan. Ternyata setelah diteliti, laba-laba laki-laki nggak bisa bikin. Quran udah ngomong ini 1400 tahun yang lalu. Begitupun tentang apa? Semut. Ratunya semut. Ternyata yang mimpin semut-semut itu ratu. Semut perempuan. Semut betina gitu loh. Laba-laba betina yang bisa. Maka mereka terkagum-kagum melihat, oh, padahal masa itu boro-boro ada penelitian. Orang nggak tahu nih semut betina yang mana, yang laki mana. Laba-laba laki yang mana, yang cowok yang mana, jantan yang mana. Ya, begitupun tentang bagaimana Allah menceritakan air laut nggak bisa apa? Tercampur dengan air sungai, ada penghalangnya di situ. Lah air sama air penghalangnya apa juga? Tapi Allah bisa bikin penghalang yang nggak bisa ditembus oleh air yang lain. Allah ceritakan tentang bagaimana api ada di dasar lautan. Allah ceritakan ada sungai di bawah laut. Allah ceritakan bagaimana kejadian hujan, kejadian matahari, terus hingga banyak para ilmuwan mengagumi apa yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini Nabi begitu bangga dengan Al-Qur'an. Kalau masa itu Al-Qur'an dibanggakan dari arah mana? Syair. Orang mengagumi syairnya Al-Qur'an, menganggap ini sudah di atas syair yang umum terjadi di negeri Arab. Gak ada orang bisa ngomong sesempurna Al-Quran. Mereka bangga. Mereka menyebutkan ini omongan yang terhebat yang pernah didengar oleh mereka. Hingga mereka masuk Islam mengagumnya hanya karena syairnya. Tapi orang akhir zaman udah gak ngerti syair lagi. Udah gak tahu kalam-kalam itu.
Karena ahlinya syair udah nggak ada. Nah, sekarang orang kagum pada Al-Quran dengan apa? Ilmu yang tersimpan di dalamnya, petunjuk yang tersimpan di dalamnya, yang semuanya berisi petunjuk-petunjuk yang ilmiah. Terus, adapun mukjizat yang lainnya adalah mukjizat-mukjizat yang bisa disaksikan oleh orang yang melihatnya. Apa di antaranya? Banyak. Di antaranya apa? Terbelahnya rembulan. Terus apa lagi? Menghidupkan orang mati. Walaupun hadisnya dhaif, tapi kata orang ahli akli, ini mah jaiz. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Terus kayu yang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pohon datang berjalan mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pohon itu mengucapkan salam pada Rasul, terus kembali ke tempatnya. Sampai sekarang tempat itu diabadikan namanya Masjid Syajaroh. Ada masjid di dekat Masjidil Haram yang arah mau ke Makla, mau kuburan. Sebelum Masjid Jin ada itu Masjid Syajaroh, di situ tempat pohon yang dulu pernah berjalan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau orang Indonesia mesti pohonnya nggak ditebang, itu diabadikan sampai kiamat nanti. Orang Arab nggak doyan begitu-begitu, potong aja udah, dianggap nggak ada perlunya. Itu daunnya diambil, apa diambil, ke orang Indonesia harus dibikin apa, tembok keliling, dikeramatin dan terus batu-batuan yang mengucapkan salam kepada Rasul ketika digenggam di tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang batu-batu itu bertasbih sampai didengar oleh para sahabat-sahabat beliau. Ketika dipindahkan ke tangan sahabat yang lain, semakin mengecil suaranya. Dipindah semakin mengecil sampai hilang suaranya. Ini bukan bukan batunya itu enggak tasbih lagi, bukan. Tapi suaranya dikecilin gitu loh. Batunya tetap tasbih. Nah, Allah mengatakan apa? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Hanya kamu enggak didengerin suaranya. Kalau kamu dengar suaranya, nah ya kamu enggak bisa dongeng. Enggak bisa ngobrol sini tasbih ngono tasbih tasbih itu saya ngomongnya kapan? Untung enggak didengarkan ente, enggak ente bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kalau kamu dengar tasbihnya itu semua, kita enggak sempat komunikasi. Terus bongkahan pohon kurma yang menangis, atau batangan bongkahan atau batang pohon kurma yang biasa dijadikan Nabi untuk sandaran ketika Nabi khutbah. Jadi antara rumah Nabi dan tempat mimbarnya Nabi tersebut sebagai apa? Raudhah, taman-taman surganya. Oh, di situ ada pohon tuh tadinya tuh yang dipakai Nabi untuk berkhutbah. Kemudian setelah Nabi dibuatkan mimbar, maka mimbar itu dipasang di sebelah pengimaman dan Nabi
digantikan, tapi menggantikan apa pokok pohon kurma itu dengan mimbar. Kemudian pokok pohon kurma itu menangis, coba. Yang suara tangisannya didengar oleh semua sahabat, saking apa kenceng tangisannya. Jadi bukan cuma Nabi doang yang dengar, bukan, semua sahabat semasjid dengar semua. Tengah ini yang nangis siapa? Sahabat pada diem, kok ada yang nangis suaranya. Nabi yang tahu, sama Nabi dipeluk. Kayak Nabi meluk anak kecil, didiamkan sama Nabi. Kata para ulama, andai Nabi enggak mendiamkan akan nangis sampai kiamat juga. Udah enggak pakai berhenti lagi, enggak. Nangis sampai kiamat. Untung Nabi mendiamkannya. Kemudian Nabi bersabda, jika engkau suka di dunia, maka aku akan tanam engkau di kebun. Ini akan diambil Nabi, dicabut, dipindahkan ke kebunnya Nabi. Tapi yang mana nanti engkau akan berbuah dan buahnya akan dimakan oleh para kekasihnya Allah. Jika engkau suka akhirat, maka aku akan menanammu di surga. Engkau akan kekal selamanya di sana. Maka pohon itu mengatakan, wahai Rasul, wahai Nabi, aku lebih suka akhirat, aku tidak suka dunia. Pohon aja enggak senang dunia. Padahal pohon enggak ada apa? Padahal pohon ini enggak pernah punya urusan sama apapun, tapi pohon itu mencintai akhirat. Enggak ada kaitan sama amal, enggak ada kaitan sama apapun, tapi dia lebih cinta akhirat dari dunia. Kadang kita yang dikasih akal pikiran, dikasih petunjuk, masih senang urusan dunia daripada akhirat. Luar biasa. Kalah sama pohon kita ini kadang. Maka pohon bongkahan atau batang pohon kurma tadi kemudian ditanam di tempat ke tempat asalnya. Kemudian di atasnya diletakkan mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon itu ditanam di taman surga, gitu loh. Ditanam itu disimpan, dimasukkan ke dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena peristiwa ini Nabi bersabda, tempat di antara mimbarku dan rumahku terdapat taman surganya Allah. Taman-taman surga. Mana orang yang sholat di tempat itu serasa masuk surga, sungguh beruntung orang yang bisa masuk ke tempat tersebut. Maka dari hadis ini ada tiga tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan betul-betul asli itu bagian dari replika taman surga, gitu loh. Nanti di surga kamu akan bisa melihat tempat itu lagi. Ada yang mengatakan itu seperti taman surga. Bagaikan taman surganya tempat di mana apa? Di situ majelis ilmu disampaikan, wahyu disampaikan. Kata Nabi kan, kalau kamu keluar rumah ngelihat taman surga mampir. Sahabat nanya, emang ada di dunia taman surga ya Rasul? Ada, mana? Majelis ilmu. Maka di antara rumah Nabi dan mimbarnya itu adalah majelis ilmu, di mana Nabi menyampaikan segala pengetahuan, memberitahukan kepada sahabat di tempat tersebut. Maka
itu bagaikan taman-taman surga. Ulama punya tafsiran tuh. Ada yang mengatakan ini memang betul-betul replika, ada yang mengatakan ini hanya kiasan, ada yang mengatakan bagaikan orang serasa di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sono, bisa ziarah Mekah, ziarah Madinah, bisa ke raudhahnya Rasulullah, sholat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ambillah pelajaran dari cerita ini bahwa pohon kurma itu yang dia tidak mendapatkan apapun dari Nabi, enggak dapat ilmu, enggak dapat petunjuk apapun, tapi dia cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia cinta kepada akhirat dan dia benci kepada dunia. Pohon. Maka sudah selayaknya menjadi kewajiban orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta akhirat juga benci kepada dunia. Sudah selayaknya begitu. Tapi ini sulit digapai oleh semua orang. Kenapa? Karena cinta kepada akhirat, benci kepada dunia itu adalah bagian dari cahaya karunia yang disinarkan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Kadang hati kita itu enggak mendapatkan cahaya itu gitu loh. Hingga kita enggak bisa cinta kepada akhirat dan enggak bisa benci kepada dunia. Apa sebabnya kok hati itu enggak bisa cinta? Sebabnya cahaya itu enggak bisa nembus ke dalam hatinya seseorang. Hati orang itu, kata Nabi SAW, apabila kalian berbuat satu dosa, maka di kaca hati kamu akan diberikan titik hitam. Tambah dosa, tambah titik hitam. Ketika hati sudah tertutup titik hitam, maka enggak akan mungkin sinar hidayah Allah bisa masuk. Petunjuk Allah, rahmatnya Allah, sinar itu enggak bisa masuk. Hingga kita enggak bisa jadi orang yang cinta kepada akhirat, benci kepada dunia, mudah dikasih nasihat, bisa cinta sama Nabi Muhammad, itu berkat cahaya yang Allah masukkan. Nah, ketika hati itu kok umpamanya ada kaca nih, ada kaca. Terus di luar kaca itu dicat warna hitam. Kamu di dalamnya, yang akan kamu lihat apa? Ini kaca nih, luarnya ditutup pakai tirai hitam, cahaya gitu. Yang kamu lihat apa? Ya diri kamu. Maka orang yang dalam keadaan demikian, apapun yang dia lakukan, dia menganggap dari dirinya sendiri. Dia berbuat begini dari dirinya, ngelakuin dari dirinya, hingga dia enggak pernah menghubungkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai tirai itu dibuka, kacanya jadi kaca yang bening, kamu kelihatan enggak di situ? Diri kamu kelihatan enggak? Yang di luar lebih jelas mana? Lebih jelas yang di luar. Hingga kamu akan tahu bahwa yang saya lakukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu enggak bisa cinta akhirat, enggak bisa cinta sama Nabi, enggak bisa benci sama dunia gara-gara hatinya tertutup, enggak bisa masuk cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, setiap sesuatu itu, tiap apapun yang kotor pasti ada pembersihnya. Ente punya rumah kotor, ada
pembersihnya. Ente punya baju kotor, ada pembersihnya. Ente punya wajah kotor, ada pembersihnya. Sampai ada uang kotor, ada pembersihnya. Ada ya? Ada. Hah? Gak usah jauh-jauh. Maka hati yang kotor pun ada pembersihnya, gitu kan? Itu diceritakan dalam kitab Hikam, dalam kitab Tasawuf, bagaimana mereka membersihkan hati-hati yang kotor hingga jadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang mudah mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat hati yang demikian dan senantiasa dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizatnya Nabi pula adalah mampu mengembalikan bola mata sahabatnya, yaitu Qatadah, yang matanya itu terlepas ketika kena panah dalam perang Uhud. Ketika dicabut panahnya, bolanya ikut keluar. Maka bola itu dibawa ke Nabi dan minta agar Nabi memasukkannya lagi. Kata Nabi apa? Udah enggak usah, Qatadah. Nanti di akhirat kamu diganti mata yang indah. Mata yang jernih. Enggak ya, Qatadah belum kawin masa itu. Rencananya pulang perang mau kawin. Ya Nabi, kalau saya pulang begini, ini istri saya bisa enggak jadi kawin sama saya ya Nabi. Maka Nabi diambil matanya, dimasukkan kembali, jadi mata yang seperti semula, bahkan lebih jernih, dan mata itu sehat sampai dia mati, nggak pernah sakit lagi matanya. Mata yang diusap sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat yang lainnya lagi ada kesaksian dari Dzab. Kalau di kitab Maul itu ada Wadzab wal Ghazalah yashhadani laka bir risalah. Sini sini mau. Dekatnya apa sini? Sama ayah, sana sama ayah. Dom itu apa? Biawa. Orang mau ada kadal Arab atau orang mau. Kalau orang-orang Arab dimakan gitu loh. Jalan Arab dimakan. Kenapa? Makanya mereka makannya apa? Rumput, lumut, gitu loh. Ada seorang Badui membawa dhob. Ketika mendekati Nabi bersama sahabat yang sedang di dalam sebuah halaqah, maka si Badui itu ngomong nanya, itu siapa yang dikelilingi oleh banyak orang? Maka para sahabat jawab, dia adalah Nabi utusannya Allah. Maka baru itu ngomong, demi Lata dan Uzza, saya enggak akan percaya kecuali jika hewan ini, dzab ini, biawa ini beriman kepadanya. Maka dilepaskanlah hewan itu hingga mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi menyapa hewan tersebut, wahai dzab, disapa, hei dzab, kata dzabnya apa, lebaik ya Rasulullah, langsung jawab dengan kalimat yang fasih yang didengar oleh semua sahabat, bahkan orang Badui itu mendengarnya secara langsung. Aku penuhi panggilanmu, wahai perhiasan,
orang yang datang pada hari kiamat. Nabi nanya, wahai Dzab, siapa yang engkau sembah? Maka Dzab itu menjawab, aku menyembah zat yang arsnya ada di langit, kerajaannya ada di bumi, jalannya berada di laut, rahmatnya berada di surga, dan siksanya berada di neraka. Dzab aja bisa jawab begitu. Ya. Nah, punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hewan-hewan ini sesuatu yang ruh-ruh mereka juga dulunya pernah ditawarin untuk turun ke dunia untuk menerima syariat. Tapi mereka semua menolak, nggak ada yang mau. Terus Nabi nanya lagi, wahai Dzab, aku ini siapa? Maka Dzab itu menjawab, engkau adalah utusan Tuhan. Engkau adalah utusan Allah yang menguasai seluruh alam. Engkau penutup para nabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu dan rugilah orang yang mendustakanmu. Fasih ngomongnya. Si Badui terpengong-pengong melihat kalamnya si Dzab tersebut. Maka orang Badui itu kemudian masuk Islam dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menggantungkan keislamannya pada si Dzab. Coba kalau ini dia bisa ngomong iman sama ente, saya iman. Lalu biaya ngomong, ngomong ya Pak. Orang Yahudi aja ngomong, pohon sini ngomong, ngomong pohonnya. Artinya Nabi diberi oleh Allah mukjizat sesuatu yang bisa melemahkan semua argumentasi. Nanti mau minta bukti apa? Akan dibuktikan oleh Allah. Akan ditampakkan, nih ini betul-betul utusanku. Nah yang namanya mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah. Allah membenarkan kalau dia betul-betul nabinya. Itu semua enggak bisa dilakukan nabi, enggak bisa. Nabi enggak bisa belah rembulan. Nabi enggak bisa membuat hewan berbicara. Nabi enggak bisa nyehatin mata, enggak bisa. Tapi Allah yang menjadikannya. Seakan-akan Nabi bilang begini, ya Allah, belahlah rembulan ini sebagai tanda aku adalah utusanmu. Maka Allah belah rembulan sebagai bentuk Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusan Allah. Pohon disuruh bicara, hewan berbicara. Tanda apa? Allah membenarkan kalau itu betul-betul utusannya. Ini Allah, Allah melegitimasi apa? Nah itu dah gitu. Melegalkan. Nah, kalau ada orang yang ngaku sebagai nabi gimana? Ya tinggal dia bawa mukjizat enggak? Dibenarkan enggak sama Allah? Karena Allah enggak mungkin membenarkan seseorang yang bukan utusannya. Nah, kalau ada orang kok ngaku-ngaku saya utusannya presiden, terus dibawa ke presidennya, Pak, utusan sampean. Lah bukan. Lah presiden yang jelasin kan ini betul-betul utusan saya atau bukan utusan saya. Lah Allah menjelaskan itu pakai apa? Pakai mukjizat. Ketika seorang diberi mukjizat, tandanya Allah membenarkan orang itu betul-betul sebagai utusannya. Kalau enggak, berarti Allah enggak mengakui dia sebagai utusan. Allah enggak melegitimasi gitu ya. Kalau susah banget sih ngomongnya. Ya, kalau ngomong di kampus begitu, Sur. Kalau di sini mah enggak usah begitu-begitu. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang
terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarinya keluar air. Yang terjadi pada Nabi Musa, apa? Terbelahnya lautan. Pernah pula terjadi sama Nabi dengan keadaan peristiwa yang lain. Terus ada air yang diketok oleh Nabi, dia memancarkan air dengan sumber yang enggak pernah berhenti-berhenti. Ada di Uhud, batunya masih ada sampai sekarang. Tempat-tempat di mana batu itu diketok oleh Nabi, memancarkan air, yang kemudian Yahudi mengatakan, tolong tutup kembali, kalau enggak kamu tutup, ini akan banjir kayak Nabi Nuh alaihissalam juga. Dan banyak peristiwa lagi lainnya yang terjadi sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga orang-orang yang mau nipu Nabi. Kalau Bani Israel sering kali nipu Nabi. Karena orang Israel itu ngelihat Nabi kayak kamu ngelihat Habib lah. Tahu Habib lah. Habib, mampir. Habib, mampir. Banyak begitu. Orang Israel, orang Bani Yahudi, kalau ngelihat Nabi udah terbiasa. Mereka tahu ciri-cirinya, tahu alamatnya. Maka seringkali dipanggil mengaku kalau engkau bisa begini, 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 saya akan iman, saya akan ikut sama kamu. Maka Nabi tampakkan mujizatnya, begitu selesai, kabur. Maka orang Bani Israel itu seringkali disebut di Quran apa orang-orang yang melanggar perjanjian dengan para nabi. Bani Kuno. Bani Kuno. Nah, masa itu Abu Lahab pernah datang ke Nabi mengatakan, Abu Lahab atau Abu Jahal, kalau ente memang Nabi, coba ini gunung jadikan sebagai emas. Gunung Uhud suruh rubah jadi emas. Datang malaikat Jibril, itu ya anu doang ya Rasul, itu harat-harat. Nanti mau di prank doang sama dia tuh gitu. Itu kalau betul-betul jadi gunung open emas, gak iman, mau ngambil emasnya doang. Ya Nabi kan seseorang yang diberikan Allah kekhususan, khususnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi tahu kapan waktunya ngeluarin mukjizat, kapan dia enggak mengeluarkan mukjizat. Kenapa? Dia tahu ini orang yang sungguh-sungguh atau yang bukan, gitu loh. Kenapa Nabi bisa mendengar kalam hatinya seseorang? Seperti seorang yang akan bunuh Nabi ketika lagi tawaf. Ketika dia lagi tawaf, lihat Nabi, kata dia, ini waktunya saya bunuh. Nabi nengok, ini ngomong apa? Enggak ngomong apa. Sampai dipegang dadanya sama Nabi, itu akan jadi orang yang cinta sama Nabi. Terus Salman Al-Farisi, yang lihat Nabi tengah, tengok diputerin sama Nabi. Ente mau lihat ini, khotamun Nabi. Nabi tunjukkan, jadi Nabi tahu ini orang-orang yang betul-betul mau cari mukjizat, cari tanda, ketika lihat langsung akan iman. Nabi tahu gitu loh, dan tahu mana orang-orang yang akan membohonginya, yang akan apa, yang akan berkhianat, mana orang-orang yang munafik. Nabi tahu. Allah bukakan oleh para nabi itu apa, kalam hatinya seseorang, hingga nggak ada yang tersembunyi dari Nabi. Nggak ada, semua orang munafiknya Nabi jelas, mana orang mukmin Nabi jelas, orang yang kafir Nabi jelas. Ini bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya akan bicara lagi mukjizat yang lain, yaitu rupanya mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin.